Halo teman-teman, balik lagi di channel saya, di sini Star Gaming YT. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya bakal kasih tutorial Android lagi ya. Jadi kali ini adalah tutorial cara membuat banner Minecraft ya. Nggak mesti Minecraft, banner YouTube ya teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai. Ya, kali ini kalian hanya perlu aplikasi Pixel Pro sama YouTube-nya ya. Tentu saja YouTube-nya. Lalu kalian buka Pixel Pro. Hei. Nge-lag, bos. Nah, sudah. Kalian get a picture. Lalu kalian pilih new blank picture ya. Lalu kalian tulis size-nya itu 1560 dikali 432 ya. Background-nya kalian terserah aja, saya bakal kasih background yang hitam aja ya. Lalu langsung kalian create dan jadinya kecil seperti ini ya. Kalau kalian mau kasih picture, kalian bisa di sini. Suka hati kalian ya. Ntar saya bakal mencari beberapa foto. Nih kah? Oke. Saya bakal pakai yang ini. Oke, di sini saya gedein aja. Dan done. Oke, teman-teman, sudah kita kasih seperti ini. Lalu saya sudah punya banyak banget ini font ya, teman-teman. Saya bakal tulis Star Gaming YT. Oke. Done. Oke, ini kita gedein aja. Habis itu kita bakal kasih font yang lain ya. Sebentar, sebentar. Kita kasih yang mana ya? Kasih yang mana? Ah, black untuk oke. Okay. Saya bakal kasih warna hitam dan ini tulisannya gaming tutorial sama vlog ya. Walau saya belum pernah ngevlog ya, saya bakal malas. Jadi ya nanti saya bakal tetap ngevlog ya. Kalau ada waktu kayaknya Sabtu depan, Sabtu ini ya. Karena Sabtu ini sudah lewat ya. Oke. Oke, pas banget dah ini. Oke, sudah seperti ini. Kalian langsung aja atau kalian bisa tambahin yang lain kalau sudah. Kalian tinggal save picture to album. Kalian keluar lalu kalian get a picture, new blank picture. Lalu kalian size-nya seperti biasa ya. Dan warnanya harus sama ya teman-teman. Oke, create. Lalu kalian effect, insert picture. Lalu pilih yang tadi. Dan kalian gedein sesuai size-nya ya. Dan centang no. Oke, langsung aja kita save picture. Awal ini jelek, saya nggak bakal ganti ya. Langsung kalian masuk ke YouTube-nya dan kalian tinggal pilih ini, lalu kalian pilih ini, lalu kalian pilih ini, lalu kalian pilih yang paling belakang, pilih dari foto saya dan kalian pencet ini dan boom, cocok ya. Tapi karena saya sudah punya, saya nggak bakal pakai. Langsung kalian save aja kalau kalau sudah. Ya, habis itu nanti bakal terganti sendiri ya. Oke, teman-teman, mungkin segini dulu di episode kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe channel saya. Dadah!